Saudara, sudah satu bulan kelompok kriminal bersenjata menyandera pilot Susi Air Philip Mark Martens yang berkebangsaan Selandia Baru. TNI menyebut pihak KKB secara sengaja menyebarkan video kondisi pilot untuk propaganda. Kondisi terakhir dari pilot Susi Air Philip Mark Martens terekam kamera amatir kelompok kriminal bersenjata di Papua Tengah. Dalam salah satu video, tampak Mark ini membacakan pernyataan mengenai situasi penyandaraannya. Komandan Korem 172 Prajawira Yakti Brigjen Juwinta Omboh Sembiring menilai penyebaran video tersebut sebagai bentuk propaganda KKB. Dia menjelaskan sampai saat ini aparat gabungan TNI Polri masih terus berupaya membebaskan sang pilot. Ini adalah bagian dari sebuah propaganda, tapi ini memperkuat analisa dari kita bahwa kondisi pilot, dari sumur-sumur di kita juga, bahwa kondisi pilot sampai saat ini masih dalam keadaan hidup, dan kami akan terus berupaya mencari dan menyamarkannya. Terkait juga dengan, lagi, saya menyampaikan kepada Egon Sukogoya, menyerahkan diri. Pertanggungjawabkan perbuatannya kepada aparat keamanan, itu akan lebih baik daripada terus-menerus membuat ketakutan di masyarakat.